Spent the best year on a memory field. It can be faded by our tears. Trust me, darling. Trust me, darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Mr. Nur Aceh, guys. Hari ini di puasa yang ke-9, saya mau buat konten, mau memanjat pokok kelapa. Kelapa tua untuk kita buat berbuka puasa nanti. Macam-macam kita buat. Buat kuih, buat macam-macam lah. Oke. Okay. Oke, guys, kita mau manjat dulu ya. Ini bahaya nih. Caranya harus kuat. Wih, kelapa yang besar-besar kali, guys. Tarik aja, guys. Sebab udah tua, udah enak. Oke, guys. Kelapanya udah habis aku ambil, jadi aku turun, tinggal aku mau kupas. Tinggal mengupas kelapanya sama ini. Kalau di kampung saya namanya ini Sunda, Sunda U nama dia. Sebab aku orang Aceh, guys. Kalau di sini namanya gunting lah untuk kupas kelapa. Uish, gini guys, sekarang sudah enak, guys. Zaman udah canggih, apa tinggal enak kupasnya. Ini yang potong batu. Ya. Besar ya kelapanya. Iya dong. Bagus bibitnya. Si semangat. Si kuat. Ish, musik lah. Kita kan semalam bersahur, guys. Tumbuh lagi, guys. Ada kentos sih, guys. Ada kentos nanti tuh. Coba wow, tuh. Ada kentosnya, guys. Oke, okay, guys, udah siap ngupas kelapa. Ini jadi, guys, kelapanya besar-besar. Wow, banyak ada, ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Oke, okay, guys, sekian dari saya kontennya. Konten singkat aja, guys. Jangan lupa di like and subscribe di Mr. Nur Aceh, guys. Ingat, guys, semua yang kita lakukan harus kita pikirkan. Mindset is doa, perjuangan adalah seni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.